ceritanya tadi tuh adekku nggak ngebantuin nge-record karena katanya udah capek, mungkin udah bosan juga disuruh-suruh dan ya udah kejadian. Maksudnya cerita malamnya cuma segini aja. Kita tidur aja karena besok itu aku harus pulang, harus cukup 5 hari dulu kita di sini. Ntar selanjutnya kita overnight sendiri atau enggak ngajak temen yang lain. Selamat tidur untuk teman-teman dan kembali beraktivitas di besok pagi. Selamat beristirahat. Aduh.
Oke guys, jadi kita pulang sekarang. Selamat tinggal. Kita besok ketemu lagi, oke? Karena aku hari ini harus ngebantuin emak sih. Jadi emak tuh hari ini ceritanya masak kupat gitu. Terus dipakai sayur ayam segala macam, buh enak banget. Aku nggak sabar pengen nyobain masakan emak, tapi belum buka puasa. Jadi kita bantuin dulu, kita pulang. Maksudnya kita pulang, terus kita bantuin dan nyampe rumah. Kita bantuin. Terus juga ntar abis asarnya itu kayak diriungin gitu. Abis asar atau abis terawih gitu. Silau. Silaumat malam. Duhai kekasih. Tapi aku gak punya kekasih.